Handicam bro, depan bro, bawahan dikit bro. Ya, alhamdulillah hari ini memenuhi panggilan dari PK mengenai posisi saya sebagai komisaris di PT Nusa Konstruksi Engineering. Kebetulan saya sudah memberikan keterangan lengkap bulan Mei, namun ada panggilan lagi, dan sebagai warga negara yang baik, tentunya patuh hukum, saya akan penuhi panggilan ini dan akan memberikan keterangan apapun yang diminta oleh KPK secara full kooperatif. Samping itu, tentunya saya belum sempat berkoordinasi, masih berkoordinasi dengan pimpinan komisaris dan direksi dari PT Nusa Konstruksi Engineering yang sekarang, dahulu namanya PT Duta Graha. Begitu, izinkan saya masuk dulu ke dalam, dan jangan suzon bahwa ini dikaitkan dengan politik atau apapun juga. Kita dukung langkah KPK untuk betul-betul membersihkan praktek-praktek korupsi di pemerintahan maupun di dunia usaha di Indonesia. Setelah pemeriksaan nanti saya akan memberikan keterangan.